Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelek Honda Beat ini yang bagian belakang. Ini nyelewat oleng. Kelihatan nggak nih olengnya? Kena lubang ini. Oke ya, langsung kita coba eksekusi. Akan kita press dengan alat seadanya. Kita panasi dulu sedikit ya, ada resiko pecah baloknya. Kalau motor sekarang ini rawan pecah, daripada peleknya yang pecah mending catnya agak sedikit melupas. Gak apa-apa ya, tidak terlalu berisiko, nanti kita bisa cat lagi. Kita angetin sedikit, baru nanti kita dorong ini bagian punggungnya ya. Nanti kalau punggungnya sudah, tinggal di bagian bibir peleknya. Nah, kita press dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat ya, ini kemiringannya. Nah, ini punggung peleknya kita turunkan dulu. Kita dorong. Nah, ini bagian sini ya, kita tekan dulu. Ini kemiringan dari peleknya sekitar 30 derajat. Tinggal bagian bibir yang sebelah luar ya. Karena ini modelnya bibirnya ada lekukannya, kita ikuti sudut lekukannya ya. Bagian punggungnya sudah, tinggal kita tutup bagian bibirnya. Nah, ini bibirnya kita tutup.
kita cek lagi ke olengannya. Nah, ini sudah selesai. Karena ini palangnya benar di bagian bibir saja, termasuk cepat ya, karena tidak begitu parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.